Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya geng? Saya harap anda-anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semuanya ya. Semoga geng-geng semua selalu dimudahkan dalam bekerja, diberikan rezeki yang berlimpah dan semoga selalu sehat ya. Amin. Oke, jadi hari ini saya akan kembali beraksi panen sawit menggunakan sabit atau egrek ya. Panen sawit pokok rendah seperti ini ya geng. Karena hari ini mungkin ini hari terakhir saya panen di kawasan pokok rendah. Jadi mungkin besok saya akan pindah ke kawasan pokok tinggi lagi ya, karena kawasan pokok rendah lebih sedikit ya, lebih banyak yang pokok tinggi geng. Tapi iyalah, karena di sini tanahnya tanah gambut, jadi kebanyakan pohonnya yang bungkuk ya, bungkuk seperti ini. Harusnya ini sudah tinggi ya geng, tapi karena pokoknya bungkuk jadi pendek. Harusnya sudah bisa pakai sabit semua ini, tapi walaupun bungkuk saya akan tetap pakai sabit, karena tahu sendiri lah geng, saya tak pandai pakai tombak. Oke, langsung saja kita mulai panen sawitnya, let's go. Kita simpan di sini saja, nanti Konikom yang kasih keluar ke tepi jalan sana ya geng. Oke, kita lanjut lagi. Dapat pokok bungkuk lagi geng. Setengah mati ini kalau terjepit seperti ini. Agak susah diambil buahnya geng, karena ini sumak, pinggir-pinggir pokoknya sumak, jadi agak susah apalagi kalau pokoknya bungkuk. Tapi untunglah saya sudah tahu tekniknya ya. Saya tidak jago panen sawit, tapi saya sudah tahu teknik-tekniknya, jadi sebentar saja biarpun buah terjepit. Oke, kita lanjut lagi.
Oke geng, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak mengenakan atau membuat geng-geng semua sakit hati, tolong dimaafkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.